Baik, seterusnya, bajet 2023 yang bakal dibentangkan bulan depan akan mengekalkan fokus terhadap momentum pemulihan ekonomi negara di samping pembaharuan yang berterusan dalam meningkatkan kebajikan rakyat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata bajet kali ini turut beri tumpuan terhadap penambahbaikan daya saing perniagaan untuk memastikan Malaysia bersedia untuk menempuh cabaran mendatang. Menurutnya, automasi dan pendigitalan juga merupakan aspek yang penting yang akan diberikan penekanan, terutamanya dalam membina daya tahan perniagaan khususnya yang melibatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Bajet 2023 juga akan memberi tumpuan dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif, mencapai ketahanan dan daya saing yang tinggi melalui penerapan teknologi yang inovatif serta menarik ataupun menaikkan taraf pembangunan modal insan dan tenaga kerja golongan PMKS di negara kita. Namun, banyak cabaran yang bakal dihadapi bagi suku keempat pada tahun 2023. Ekoran perang di Ukraine yang berterusan, prinsip COVID-19 sifar di China, pendekatan US Federal Reserve dalam menaikkan kadar faedah bagi menangani inflasi dan juga gangguan rentaian bengkalan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama antara CIMB Bank, Credit Guarantee Corporation atau CGC dan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad atau SJPP pada Isnin. Tengku Zafrul menambah, sebagai pemudah cara sektor perniagaan, agensi seperti CGC dan SJPP harus bersiap sedia untuk terus membantu PMKS dalam mempertahankan pemulihan yang telah dicapai pasca pandemik. Saya ingin menekankan sekali lagi komitmen kerajaan dalam menyokong dan memudahkan urusan perniagaan untuk semua pemilik perniagaan, khususnya PMKS. Besarlah harapan saya sekiranya semua perniagaan akan meneruskan usaha mereka dalam peralihan ke arah pemulihan dan memanfaatkan persekitaran perniagaan baharu dengan peluang yang sedia ada di peringkat tempatan atau serantau. Perjanjian kerjasama antara tiga entiti berkenaan bertujuan untuk menyalurkan pembiayaan serta skim jaminan yang akan memacu pertumbuhan PMKS untuk memberi peluang pasca pandemik seiring dengan momentum pemulihan ekonomi. Komitmen berjumlah RM30 bilion itu termasuk pembiayaan PMKS yang dijamin CGC dan SJPP merangkumi tiga program utama, iaitu program pembiayaan CIMB CGC, kemudahan peralihan rendah karbon atau LCTF dan juga skim jaminan kerajaan pemulih atau PGGS.